ke Pulau Dewata nih, fams. Di sini ada sajian nasi sela. Untuk lautnya, ada sate lilit, sayur jantung pisang, urap, dan remuncang. Sejarah panganan ini berawal dari sulitnya bahan pangan akibat gagal panen saat terjadi erupsi Gunung Agung di tahun 1963. Sela artinya ubi atau ketela, fams. Hidangan ini emang dibuat dari campuran ubi dan beras, sedangkan remuncang ini mirip dengan urap, tapi sama sekali tidak memakai sayuran dan tanpa proses pemasakan. Nasi sela biasa dinikmati bersama-sama, istilahnya disebut begibung. Dalam begibung tidak membedakan status sosial dan usia, fams, jadi siapapun boleh ikut makan. Duh, seru banget ya!